Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Andalan di sini. Pada kesempatan kali ini, Cah Andalan mau berbagi ini, guys, pengecekan roda ya. Roda atau ban truk Dina 130 HT. Dan kedua roda telah kami copot. Ini yang kiri sil rodanya bocor, guys. Jadi oli gardan sampai masuk ke tromol atau masuk ke kampas ya, kampas remnya, masuk ke tromol rodanya yang posisi sini hasilnya. Nah, hasilnya ini, guys, udah bocor ya. Kalau untuk roda yang kanan, guys, ini juga telah kami cek. Itu terdengar suara gemuruh ya. Tapi setelah kita bongkar ini, bearing atau lakernya ini pecah, guys. Nih, bukan pecah. Lakernya pecah. Ini suaranya gemuruh ya, dari roda kanan ya. Tapi yang kiri itu kalau direm dia melurut ya, tidak pakar remnya karena oli gardan tumpah ke dalam tromol ya, tromol remnya. Untuk yang roda kanan belakang ganti laker luar. Ini roda belakang bagian kiri basah, guys, direm murut. Ganti seal roda ya, seal oli roda. Ya, demikian sedikit jar tentang pengecekan ya, pengecekan roda yang ada suara gemuruh ternyata dari laker dan di rem tidak pakem karena ada kendala bocor oli gardan di sil roda yang kiri ya. Kalau yang kanan bearingnya yang pecah. Ya, semoga sedikit sharing bermanfaat. Salam sukses di Superlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.